Bapak, hari ini Salsa mau pamit, mau ke Jakarta, mau pulang lagi. Makasih selama beberapa hari ini Salsa udah diizinin tinggal sama ibu, sama bapak juga ya, dia, Jajang. Makasih, maaf kalau misalkan Salsa ada salah-salah, kalau misalkan ada perbuatan yang gak enak ya bu ya, perkataan yang gak enak atau misalkan kelakuan yang gak enak, aku minta maaf. Makasih juga selama Salsa di sini, Salsa banyak banget pelajaran yang Salsa ambil dengan keluarga ibu yang sederhana tapi masih bisa kumpul bareng sama keluarga menikmati setiap harinya walaupun memang jauh dari kata sempurna gitu loh, tapi setiap pagi, siang, malam kalian selalu kompak, masih bisa senyum, masih bisa bahagia gitu loh. Salsa makasih gitu. Iya, sama-sama, Neng. Jangan kapok ya kalau misalkan Salsa kesini lagi, boleh ya? Iya. Makasih ya, Ibu. Makasih banyak. Neng, sama-sama, Neng. Insya Allah nanti Salsa kesini lagi ya. Ibu sama Bapak mudah-mudahan sehat ya. Terus ya. Lancar terus pekerjaannya ya. Ya, Jajang juga kerjanya semoga lancar. Lia, Aldi, sekolahnya yang pinter. Yang sayang sama Mama sama Bapak, jagain Mama sama Bapaknya ya. Perasaan hari ini ninggalin Bapak sama Ibu sedih banget ya, karena udah beberapa hari ini aku bareng-bareng terus sama Ibu sama Bapak. Udah banyak pelajaran yang aku ambil. Terus hari ini aku harus pulang ke Jakarta. Ibu, Bapak, sebelum Salsa pulang, Salsa di sini punya kenangan buat Bapak sama Ibu. Amin. Punya sesuatu mudah-mudahan bermanfaat buat Ibu sama Bapak. Lia, Jajang, Aldi juga mudah-mudahan seneng. Maaf kalau misalkan masih banyak kurangnya, tapi Salsa melakukan ngasih ini supaya Lia, Jajang, sama Aldi juga seneng dan cukup untuk Ibu sama Bapak juga. Mudah-mudahan ngebantu setiap harinya juga. Ini ada sembako buat sehari-hari Ibu sama Bapak. Dan ini ada TV. TV buat Jajang, buat Aldi, sama buat Lia ya. Biar nonton gak usah ke tetangga lagi ya. Jadi sekarang Lia sama Aldi kalau mau nonton bisa di rumah. Ini juga ada tas. Maaf Pak. Ini ada tas buat Aldi sekolah. Tas ya, baru. Ambil sini. Ini ada sepatu sama ada buku-buku buat Aldi juga ya. Salim sini, sini. Salim, Salim, Salim. Sama-sama sayang. Jadi sekolahnya Aldi harus semangat ya. Oke? Karena kan udah ada yang baru ya. Aku berharapnya mudah-mudahan mereka seneng. Dan ya bermanfaat sih, itu aja. Ibu, Salsa pamit ya. Iya, Neng. Dadah. Jadi lebih baik-baik ya Bu ya, sehat terus ya Bu ya. Pak. Iya. Ya. Iya. Jagain Ibu ya. Iya. Ya Pak ya. Iya, selamat ya. Iya. Dah sayang. Jangan nangisin soalnya si Tinto. Jajang. Ya, sehat ya, lancar ya. Aldi. Aldi, Salim. Dadah. Cium dulu. Nangis kenapa? Ini cium dulu atuh. Nanti jajan lagi sama teteh kalau teteh kesini ya. Oke? Coba peluk dulu tetehnya. Aduh, malu dia. Tas-tas dia udah sama teteh. Eita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Beberapa hari aku tinggal bersama keluarga Bapak, aku merasakan kehangatan di dalam keluarga itu. Kunci kebahagiaan mereka adalah bersyukur di tengah kesederhanaannya. Dan aku, Salsabila Audita,
akan belajar lebih bersyukur lagi untuk kehidupanku ke depannya. Dadah! Dadah!